Baik, terima kasih. Kegiatan Bali Resik Sampah Plastik akan rutin kita lakukan sesuai dengan komitmen Pak Gubernur melalui Pergub 97 tahun 2018 bahwa kita Bali benar-benar harus memerangi sampah plastik mulai dari hulu sampai hilir. Nah, kita akan lakukan setiap bulan sehari setelah bulan purnama. Baik, jadi pada hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, kami di pemerintah Kabupaten Blungkung bersama seluruh lapisan masyarakat, TNI, Polri, dan masyarakat Banjar, ASN, siswa, melakukan gerakan semesta berencana Bali Resik Sampah Plastik, dan tentu ini dalam rangka kita melaksanakan, mengimplementasikan Pergub 97/2018 tentang pengurangan timbunan sampah plastik. Nah, tentu gerakan hari ini merupakan gerakan bersama yang kita lakukan, dan tentu di Blungkung spirit Kemasanti, gerakan masyarakat santi dan inovatif tetap menjadi spiritnya, sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini, termasuk juga melaksanakan visi Bapak Gubernur Bali, Nangun Satket Pilu ke Bali, benar-benar bisa wujudkan. Dan yang paling penting, pada hari-hari ke depan, gerakan ini harus dilakukan, ya tidak hanya sebatas sampah plastik, tapi semua sampah harus dibersihkan. Nah, tentu di Blungkung sudah mempunyai beberapa gerakan, baik itu untuk mengatasi atau mendaur ulang sampah, kita punya TOS, tempat olah sampah setempat, dan sekarang ada gerakan atau kegiatan untuk mengurangi sampah dari rumah yang disebut dengan bagaimana kita membuat lubang sampah di masing-masing rumah tangga agar nanti sampah organik dibuang di rumah sehingga sampah organik tidak akan keluar dari rumah dan tidak masuk TPA. Nah, tentu kembali lagi saya perlu dukungan seluruh masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini merupakan awal ya untuk kita melangkah lebih besar untuk melindungi Kabupaten Blungkung, bumi kita ini dari sampah plastik. Terima kasih.